Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Kenyataan Dr. Mahathir Mohamad bahwa tindakan kerajaan untuk mempromosikan Malaysia sebagai negara berbilang kaum adalah melanggar perlembagaan merupakan cubaan terdesak terakhirnya untuk kelihatan relevan dalam politik masa kini, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Bekas Perdana Menteri itu, tegas Anwar telah kehilangan pengaruhnya selepas pilihan raya umum ke-15, apalagi selepas dia mengalami kekalahan besar di kerusi Langkawi. Mahathir hilang deposit di Langkawi, saya rasa kita tidak patut ambil serius sangat. Sudah tentu, ini percobaan terakhirnya untuk dilihat relevan. Saya akan menjadikan dia tidak relevan, saya tidak akan mengulas mengenainya, kata Anwar semasa sesi soal jawab pada persidangan Undang-Undang Malaysia Antarabangsa di Hotel Shangri-La di Kuala Lumpur hari ini. Dia menjawab soalan bekas Presiden Badan Peguam Malaysia, Christopher Leong, yang menjadi moderator sesi itu sekiranya ada kesan daripada komen Mahathir itu. Perdana Menteri berkata dia tidak faham mengapa negara ini masih perlu terperangkap dengan isu negara ini miliki kaum apa. Saya tidak faham mengapa pada 2023 kita terperangkap. Kami tidak bercakap tentang tadbir urus, kemajuan ekonomi atau teknologi digital. Kami terperangkap dengan isu negara ini milik siapa, katanya. Anwar berkata beliau seorang Melayu yang menghormati budaya, tradisi raja dan bahasa Melayu, tetapi itu tidak bermakna beliau perlu bersikap perkauman dan menafikan hak rakyat Malaysia yang lain. Sebaliknya, kata Anwar, kerajaan Madani akan menggunakan semua kuasa dan sumber yang mereka ada untuk menangani keadaan yang semakin tegang.